jika kita ingin mengubah pengaturan margin maupun kolom yang kita telah buat, kita bisa mengubahnya di menu layout ini. Kita klik layout, kita klik margin dan kolomnya yang sebelumnya adalah topnya 12, kita bisa ubah menjadi 20 misal. Kemudian bottomnya 25, marginnya 15, offsetnya 15. Kemudian kolomnya kita bisa ubah menjadi 2. Gutternya pun bisa kita ubah menjadi 5 misalnya. Oke. Kalau sudah pas, kita klik OK. Kemudian kalau kita ingin mengubah setting dokumen, kita klik menu File. Kita pilih dokumen setup. Di sini kita bisa lihat, kita bisa ubah paper size-nya. Kita bisa ubah bleed-nya dari 3 maksimal 5 mm atau 5 mm ya, atau kalau senti 0,5 sentinya. Kemudian kalau kita ingin mengubah setting ukuran garis rule ini, kita bisa klik di sini atau kita bisa klik File. Sorry, maksud saya klik Edit. Kemudian kita klik Preferences dan kita klik Unit. Nah, ini horizontal dan vertikalnya bisa kita pilih. Shortcutnya hanya ini aja, klik kanan pada rule-nya. Kita pilih senti atau milimeter. Seperti ini. Untuk shortcut-nya.